Oke, sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya bersama teman-teman akan berkunjung ke salah satu stand bonsai yang barangnya baru datang. Jadi kali ini saya akan mereview harga bakalan bonsai yang baru datang ya. Katanya datang satu truk, jadi kami berempat akan ke sana. Jika ada barang yang bagus, kita akan ambil. Dan di mana tempatnya? Saksikan video ini. Kali ini kita bersama Pak Mandirinto. Ya. Dan di belakang ada Bang Charlie. Salam bonsai. Dan di belakang ada Mister Gede Jambul. Jos. Lengkap ya. Kita berempat. Ya, tetap saksikan video ini ya. Salam bonsai. Dengan Pak Sire? Pak Wayan. Pak Wayan dari Keramitan. Dari Keramitan ya. Pemula ini. Ya, baru ketemu di sini ya. Nggih. Ya. Ada info dari itu dah dari YouTube-nya. YouTube ya. Nggih. Ya. Cuma, Pak. Ya. Yuk. Ketemu lagi sama teman ya. Pak Sire, Pak? Pak Mati ya. Pak Mati juga ya. Nggih. Nggih. Langganan yang mau beli YouTube bonsai. Sik semua, Pak, nggih. Ya, sobat bonsai, kali ini saya berada di stand-nya Pak Ahmad lagi ya. Kali ini saya bersama teman-teman keliling untuk melihat-lihat bakalan bonsai. Kali ini saya ketemu teman dari Canggu ya. Dengan Pak siapa? Pak Ketut. Pak Ketut Sutarmo. Pak Ketut Sutarmo dari Canggu, salah satu pecinta bonsai ya. Yuk langsung saja kita review beberapa bakalan dari milik Bapak Ahmad ya. Katanya baru datang, ada beberapa bibit ya. Dan kita lihat bakalannya. Halo Mas Bro. Mantap, salam bonsai Bali. Salam bonsai Bro. Mas bonsai yang ini ya, ini kimeng ya, kimeng ukurnya big, size nya big ya, sangat besar sekali. Dan jika sahabat bonsai ada yang berminat, silakan langsung datang ke sini ya. Nah, sahabat bonsai yang ini juga kimeng. Nah, ini ada kimeng tempelan ya, ada beberapa kimeng yang digabungkan seperti ini. Ya, sahabat bonsai yang ini sudah laku ya. Ini pot pending ini sudah laku, jadi saya akan lihat-lihat dulu. Mudah-mudahan ada yang bagus nanti saya ambil ya. Ini ada serut. Dan di sini ada serut lagi. Ini ada asam. Ada serut lagi. Di sini ada serut. Jadi kita pilih-pilih dulu ya. Siapa tahu ada yang bagus. Ini ada bougainville. Bisa dilihat ya bougainville-nya. Ini ada serut. Ini ada loa ya. Ini serut lagi. Nah, ini serut juga ya. Dan ini serut lagi. Nah, ini unik ya. Unik serut. Nah, ini dia serut ya. Dan ini ada serut lagi. Yang ini serutnya, serut dengan gaya rap, ya, bisa dilihat ya. Ya, serut ya dengan gaya rap. Ya, sahabat saya yang ini ada kimeng. Kita jalan-jalan lagi. Nah. Ini ada bibit cemara udang. Ini ada bibit bougainville. Ini ada anting putri yang kecil. Ini cemara udang lagi. Nah, ini bagus bentuknya nih. Ini sebenarnya prospek ya, bagus. Ini ada jeruk kikit ya. Ini jeruk kikit. Ini masih bakalan juga. Ini ada cemara.
Nah, sobat bonsai, sini banyak sekali bibit-bibit ya. Ini ada bibit Cianto, Dewan Daru. Ini bibit Murbe ya. Murbe, Userut. Dan ini Murbe lagi. Sini banyak sekali bibit Murbe ya. Ini semuanya Murbe. Nah, ini dia ya. Bibit-bibit Murbe. Dari Murbe ini harganya 150-an ya. Bisa dilihat bentuknya sangat bagus-bagus sekali. Ini harganya juga sangat murah ya. 150. Nah, sebelum saya di sini ada serut ya. Serut banyak sekali sini. Ini ada amplas putih. Sini ada serut-serut. Nah, ini kecil-kecil. Nah, ini ada bibit kecil-kecil dari jeruk kingkit ya. Jeruk kingkit dan jeruk kingkit. Ini bibit ya. Bibitnya jeruk kingkit. Nah, sebelum saya yang ini adalah bibit dari anting putri. Ini harganya Rp50.000 ya. Bibitnya sebesar telunjuk ya, sebesar telunjuk. Jadi ini bibit dari anting putri, harganya Rp50.000. Nah, sobat bonsai, yang ini adalah bibit-bibit dari elegan. Ini harganya berapa, Pak Ahmad? Rp35.000. Bibit elegan harganya Rp35.000 ya, Rp35.000 ukurannya seklingking ya. Ini banyak sekali di sini, harganya Rp35.000. Ini ada beberapa pohon. Jadi sahabat bonsai yang suka proses atau program, ini bagus ya. Nah, di sini ada kimang taman ya. Jadi saya juga jual bibit, juga jual kimang taman ya. Ada berapa ya? Ada 2 pohon. Ini lagi satu. Ini kimang taman ya. Nah, ini sudah disambung dengan, ini bukan kimang ya, ini iprik yang sambung dengan elegan ya. Kalau yang ini bukan kimang. Sini juga ya. Nah, ada bibit-bibit loa juga di sini. Nah, yang ini ada bibit kimang ya. Ini harganya 35 ribuan ya. Ini ukurannya lebih besar dari yang tadi. Yang tadi harganya cuma 25.000. Ukurannya lebih kecil dan ini ukurannya lebih besar ya. Bisa lihat ya, ukurannya lebih besar. Ini mungkin harganya 35 ribuan ya. Nah, itu dia. Ada beberapa batang. Nah, sebelum saya di sini juga dijual bibit dari sinden atau hokianti ya. Ini harganya Rp50.000-an. Pak. Sudah dapat, Pak? Belum. Masih nyari-nyari. Ini teman-teman masih nyari-nyari ya. Ada rindu nafsir katanya nih. Yang mana? Yang sini barang udah laku semua ini. Ini barang sudah semua laku ya, karena ditaruh di belakang. Sobat bonsai, namun rencananya hari ini ya kesini untuk mengambil ini, bahan ini. Jadi ini adalah bahan waru. Nah, ini dia bahan waru ya. Ini bahan waru ya, waru varigata ya. Jadi sobat bonsai yang senang waru, saya juga penggemar waru. Jadi ini adalah waru varigata. Bisa dilihat daunnya, tricolor ya, ada warna kuning, hijau, dan merah. Jadi itu keunikan dari waru varigata. Dan saya rencananya mau ambil yang ini. Nah, ambil yang ini dulu ya. Sangat bagus ya, nanti saya buat dengan gaya terjun baru ini. Dan di stand bonsai ini juga dijual media tanam ya, dari pasir malang, juga kompos dan juga pupuk ya. Sini juga dijual pot ya. Pot, ada pot relief. Nah, ini bagus sekali nih. Untuk tempat bonsai ya. Dan juga ada pupuk, ada pasir malang. Juga dijual pupuk buatan ya. Selain pupuk organik, juga dijual pupuk anorganik atau pupuk buatan, dan juga menjual dari kawat bonsai ya, dari berbagai ukuran ya. Kali ini ya barang saya ya. Ya, di tempatnya Pak Ahmad ya. Nah, waru varigata. Waru varigata. Mantap. Kau lihat Pak Ahmad. Ya. Besok kapan lagi datang warunya Pak Ahmad? Mungkin hari Sabtu dah.
Hari Sabtu berarti tanggal 13 ya? Tanggal 13, tanggal 14 datang Waru lagi ya. Waru Parigata. Waru Parigata. Sama barang apa lagi Pak Ahmad? Barang serut sama loa. Serut, loa, full. Full ya. Berapa truk? Satu truk full. Full. 300 pohon ya. Enggak, kurang lebih itu dah. Tanggal 13 Juli datang ke standnya Pak Ahmad ya, karena barangnya akan datang 300 pohon ya. Dari loa, waru, waru import dan juga arabika dan juga loa ya dan serut. Nah, sahabat bonsai, saya bersama teman-teman dan tadi saya juga milih-milih sama teman-teman dan ada beberapa yang kami ambil di sini. Dan ini di sini ya pemiliknya. Ini pemiliknya Bapak Ahmad ya. Jadi lokasinya di Jalan Raya Anggungan, Banjar Anggungan, sebelah timur Jalan Raya. Jadi di sini bahan-bahannya sangat murah-murah dan berkualitas. Dan untuk sahabat bonsai yang berada di sekitar Badung, Tabanan, Gianyar dan Bali ya khususnya, jadi datang ke sini ya, akan datang bahan lagi ya, 300 pohon dari bahan loa, arabika, serut dan juga waru. Waru jenis-jenis waru ya, waru-waru import nanti datang ke sini. Dan bagi sahabat bonsai yang suka dengan waru silakan datang tanggal 13 hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 13 silakan datang ke standnya Pak Ahmad. Barangnya akan baru datang satu truk, 300 pohon. Dan untuk yang mau tanya-tanya tentang seputaran bakalan bonsai, dari harga ataupun masalah kirim-kirim, nanti bisa dihubungi ke nomornya Pak Ahmad, nomor telepon 081-358-030-384. Itu nomor telepon. Dan untuk nomor WA 087-741-495-936. Nah, sahabat bonsai, ini dia dari kartu nama miliknya Bapak Ahmad. Nah, bisa lihat sahabat bonsai, ini nomor WA dan nomor teleponnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.